Hai guys, sekarang kita berada di Dumbo. Kalau ditulisannya itu Dumbo, kayak ikan lele. Tempat ini sekitar 10 menit berjalan dari stasiun subway. Dumbo ini berlokasi di pinggiran Brooklyn dengan view Manhattan. Tempat favorit buat para wisatawan yang ingin bersantai, menikmati senja, foto prawedding, atau cuma instastory. Ada tamannya juga di sini, toiletnya juga ada. Jadi kamu bisa refill air minum juga di sini bisa. Banyak yang jualan juga, jadi tinggal order atau minta beli ke abang-abang di pinggir jalan itu. Mereka jualan air minum, snack, atau makanan berat kayak halal food biasanya ada di pinggir jalan. Nah, di sini sebelah kiri saya itu ada jembatan namanya Jembatan Brooklyn. Tempat Spider-Man nongkrong tuh di atas, biasanya di film-film. Nah, ini Jembatan Manhattan. Sama-sama menghubungkan dari Manhattan ke Brooklyn atau Brooklyn ke Manhattan. Jadi tempat ini diapit oleh dua jembatan, makanya banyak pengunjung. Nah, ini namanya Dumbo House. Ada beberapa restoran juga di dalamnya. Nah, di pinggirnya disediain patio, meja-meja di luar. Jadi kalau nggak punya vaksin, kartu vaksin, bisa duduk di luar. Nah, ini Pier 1, Pier 1. Ini ada pelabuhan ferinya juga untuk publik. Jadi kamu bisa beli tiket di sini sekitar $2.75. Sama harganya dengan tiket subway. Nah, view Manhattan dari sini tuh bagus banget, kayak seperti kota-kota gede lainnya, kayak di Hong Kong, Singapura. Hampir mirip, cuma kalau ini dia punya jembatan yang khas. Kalau traffic tuh sore-sore pulang kerja macet begini, selalu ada aktivitas orang dari pagi sampai malam di sini. Ini Budi bersama anak-anak teman-teman, dia biasa mengantar anak-anak keliling kota New York. Kita sekarang menuju ke New York Skyline Lookout. Karena kalau di sini lebih enak itu karena view ke Manhattan tuh lebih kelihatan dekat kalau di foto. Itu ada bendera Amerika, kelihatannya dari jauh tuh kecil banget. Padahal kalau kamu deket itu dia benar-benar gede, kayak ukuran bendera di kantor-kantor dinas gitu, lebih gede. Di sini juga banyak yang jalan kaki, jogging, bawa anjing. Jadi kawasan bebas anjing di sini. Foto prawedding juga sering banget di sini. Boleh-boleh aja foto-foto, nggak perlu izin. Sebelah kiri juga ada tamannya, biasa buat gelar tikar, makan sambil ngobrol. Itu ada gedung hampir semuanya kelihatan, WTC, Wall Street. Okay guys, thank you. Sekian. Lanjut next time. Thank you. Bye.